semuanya banyak sekarang. Dan dalam kesempatan ini kita pun juga akan memaparkan mengenai potensi Pak, potensi daripada calon pensiun trainer ini. Jadi nanti oleh Pak Dr. Meri Zendi akan kita tutahkan mengenai potensi-potensi ini, potensi-potensi dari karyawan ini, kira-kira apa yang harus mereka bisa lakukan setelah masa pensiun. Dan untuk itu kami persilakan kepada Bapak mungkin akan memberikan patah-patah kata ini Pak kepada teman-teman kita. Mungkin pertama-tama mungkin kami ucapkan terima kasih nih ke tim Snargis ya untuk waktunya dan juga kesempatannya ini Pak. Dan yang kedua ini mungkin memang agenda yang bagi PT-PT dapat itu baru aja ya. Pernah ada tapi menghilang dan baru bisa ternyata muncul lagi. Jadi intinya itu Pak, intinya kita memang mulai mengajak ya dan juga memberi kesempatan kepada siapun mitra kita yang memang mau berbagi ya untuk membagikan semangat teman-teman supaya nggak putus di jalan Pak. Saya yakin teman-teman ini punya potensi. Tapi selama ini mungkin karena kesibukan kami tidak memberikan semacam ya pengayaan lah gitu. Nah yang kedua ini apa dari bisnis ya itu berkesempatan dan berkemampuan mungkin untuk membantu nih ya mendorong supaya apa yang dari samping di dalam ini ya udah lepas tidak lepas begitu saja ini. Yang saat ini mungkin acuannya jelas Pak, oh dunia berikutnya kan beda Pak ya, dunia antar-menata. Walaupun saya lihat ini beberapa rekan sudah terbiasa juga dengan aktivitas di lapangan yang di luar core business ke DPR. Saya sudah sampaikan mungkin beberapa kali ke SPM pun, ke P3MI, sama yang aktif gitu. Untuk barangkali memang ya ada peluang Pak, jadi gak kendor, bahkan itu makan lebih baik lagi. Ini selama ini kita main sembunyi-sembunyi, saya bilang gak boleh sembunyi Pak. Harus jelas kerjasamanya, kemitraannya, sehingga lahan itu bermanfaat untuk kita sendiri. Tapi manfaat perkebunan double, mungkin ada sharing revenue dan juga pengamanan aset Pak. Nah, mahal itu Pak, tanah kita bukan makin mudah dijaga, makin mumet gitu. Yang berikutnya ya, nah pengamanan ini juga, kenapa kami pada Bapak sekali ya saat ini kami kerja ini, supaya kita tidak bertarung terus susah dengan ya tadi nonton penjara-penjara ini. Dari area kita hampir 114.000 tercatat resmi itu sekitar 3.000 hektar tergelam dulu Pak ini. Mungkin berapa kali lapak bola Pak ya, itu 3.000 kali lapak bola berarti ya 2 hektar kan lapak bola 1 hektar ini. Nah ini luas sekali Pak, mungkin ada peran kita. Nah, daripada oleh orang lain silakan mungkin mereka bergabung dengan kita tapi dengan cara yang lain. Jadi ini kepada semuanya mudah-mudahan tidak putus kan kalau pensiun PTP Pak merana Pak itu aduh ini yang sekali baik level dari apalagi level di bawahnya masya Allah itulah kemudian dengan cara ini kemudian ada apa ya komisi yang support mereka tapi kemudian kalau jadi penjaranya gitu ini. Jadi kalau gitu aja saya senang sekali. Dan walaupun baru sempat pertama kali maksudnya ini ganti senang. Iya, baru bisa hadir ini. Gak apa-apa lah kita gitu, senang sekali. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Ucapkan terima kasih sekali ke pertanyaan dari Pak di sini mengajak minimal membuka wawasan atau waktu lah kita nyanyi. Lalu kepada yang ini mungkin ada yang buat tahun terus tahun dia pensiun dia agak apa aset kita dengan cara yang baik. Boleh berapa sangat bekerja sama dengan kami perorangan keluarga suku-suku dalam bentuk apa namanya kelompok lah yang jelas itu saja. Jadi saya ucapkan selamat ini kepada perusahaan yang pada kesempatan ini perusahaan disupport oleh Starbiz ini apa mempersiapkan atau memperkenalkan bagaimana terlena kalian lu udah pensiun kalian gitu. Nah, dengan cara ini minimal di Bugaro ada yang pemikiran positif Pak ya yang akan dikembangkan oleh tim ini. Jadi nggak usah pensiun dari mulai sekarang bisa Pak. Saya ajak mereka itu mulai gitu.